Baik, terima kasih rakan penyampai yang berada di Terengganu. Semoga yang disampaikan itu dapat memanfaatkan penonton Lensa IPT hari ini. Dan sebenarnya bercakap berkenaan dengan penggemar kopi ataupun penggemar kopi di Malaysia. Pastinya dari kalangan pelajar sendiri yang nak stay up ataupun belajar lebih masa pada waktu malam, pastinya kopi menjadi pilihan utama untuk belajar di waktu malam. Dan hari ini sebenarnya kita masih lagi bercakap berkenaan dengan kopi. Kita bawakan Encik Zulkifli Yusof, pengasas Cafe University di beberapa cawangan di universiti di Malaysia. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setakat ini he and she dah berapa, ada berapa cawangan di IPT? Kita sudah ada 10 cawangan di IPT. 10 cawangan? Ya. Jadi sebenarnya he and she ataupun cafe di universiti ini, apa cawangan sebenarnya, apa peranan sebenarnya di universiti? Ya. Kita he and she coffee bertuah kerana dapat bekerjasama dengan pihak universiti, yeah, dalam menjalankan aktiviti perniagaan, yang mana perniagaan kami ini kita libatkan pelajar, yeah, IPTA secara langsung, ya, yeah, ada secara langsung dan tidak langsung lah, ya, yeah, yeah. Jadi kita menerapkan banyak elemen-elemen kesawanan lah, yeah, di IPTA. Okey, baik. Itu mungkin salah satu benda yang kita nak secara asas untuk pengenalan Cafe University ini sendiri. Dan sebenarnya, kalau kita ikutkan dari segi pelajar itu sendiri ataupun pekerja dalam Cafe Encik ini sendiri, mungkin pelajar itu diambil melalui ada interview ke ataupun ada penilaian-penilaian khas yang diberikan kepada pelajar ini untuk bekerja di Cafe University ini? Ya. Ini terpulang kepada polisi universiti mana kami beroperasi. Okey, baik. Ada IPTA yang menetapkan syarat-syarat yang tertentu. Lain-lain, lain, ya, lain, lain universiti, lain, ya, lain, okay, IPTA, lain cara dan kaedahnya. Okey, baik. Ya. Tetapi secara keseluruhannya para pelajar kami terbuka, ya, kami terbuka untuk menerima pelajar-pelajar dan kami tidak meletakkan syarat-syarat tertentu lah. Okay. Apa yang kami kami galakkan adalah pelajar-pelajar yang mungkin daripada keluarga B40, okay, sebagai contoh, dan juga mungkin setengah universiti menetapkan golongan-golongan tertentu, ya, pelajar-pelajar tertentu, golongan asnaf dan sebagainya. Ya. Ya, ini adalah satu, salah satu elemen yang yang kami terapkanlah di ENC Coffee. Okey, baik. Kalau ikutkan bilangan secara keseluruhan ENC Coffee ini lebih kurang 10 cawangan, ya, di, ya, seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia buat masa ini. Ya, cawangan itu tertumpu di Lembah Kelang ataupun seluruh Malaysia ada? Buat masa ini kita ada majoritinya di Lembah Kelang. Okey. Dan insyaAllah kami dalam perancangan untuk ke seluruh Malaysia lah. Ya, baik. Mungkin pekerjaan ataupun kerja sambilan ini sendiri, pelajar, dalam garangan pelajar memang kita kata famous lah, yeah, terkenal. Sebab pelajar pun kadang-kadang bukan saja nakkan keselesaan, namun nakkan kadang-kadang kemewahan walaupun berada dalam status pelajar. Yeah. Okey, baik. Itu mungkin salah satu impak kerajaan. Tapi kalau di HNC ini sendiri, satu, yeah, cawangan itu sendiri,